Rahimakumullah. Sampun titi wancinipun kita tumata dumateng adi coro inti inggih menika mawidah hasanah ingkang badhe kawadharaken dening panjenenganipun Rama Kyai Haji Anwar Zaid saking Bojonegoro. Lan sak lajengipun doa panutin duwun. Minangka pranata cara mbok menawi anggen kula matur kirang meranan penggalih lan kathah kekalihipun kula nyuwun agunging samudra pangsami. Dumateng Rama Kyai Haji Anwar Zaid wektal lan sasana kasumanggaaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushda. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa ba'du, sa'adatal fadil wa ashabal fadail, para habaib, para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatidz, para sesepuh ingkang tuhu kinabekten, ingkang dahat kinurmatan, ingkang tansah kula ta'zimi, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Camat bersama jajaran Muspika, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga desa, yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, konco-konco santri, konco-konco remaja, konco-konco panitia, sahabat-sahabat banser yang saya cintai, yang saya banggakan. Khusus tukang nyuguhi ngombe, matur suwun
kula ngaji disuguhi ngombe napa mawon niku remen. Air mineral nggih remen. Larutan penyegar nggih remen. Kopi nggih remen. Umpama ana jaene ya remen. Umpama kula sing paling boten remen niku nek disuguhi kopi susu. Soalnya menurut saya kopi susu itu minuman yang enggak jelas. Wong kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Jadi ruwet. Para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula tresnani, ingkang kula hormati rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu menika kula ingkang bodho, ingkang dhaif Anwar Zahid saged sowan wonten ngarsa panjenengan sami sareng-sareng bersilaturahim bertolabul ilmi wonten majelis ingkang mulya menika. Ganti harapan mudah-mudahan kualitas hidup kita semakin hari semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin jauh dari neraka, dan semakin dirindukan oleh surganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelehkan, mendekek manusia istasa karepku di dunia ini dalam keadaan baik, sehingga Allah menghendaki agar kita ini menjadi orang-orang yang baik. Dalam bahasa agama disebut sholih, sholih yang lengkap, sholih yang komplit, sholih ritual sekaligus sholih sosial. Dipaham ora wong bangun diomongin ini? Sholih ritual itu yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersalur melalui jalur ibadah mahdhah yang sering diistilahkan dengan hablum minallah. Kalau hablum minallah terjalin dengan baik, maka akan melahirkan sholih ritual. Sedangkan sholih sosial, jamaah sekalian, itu yang berkaitan dengan interaksi. Raga ngerti mesti kerungu mutasi mesti. Interaksi sosial melalui jalur muamalah biasa diistilahkan dengan hablum minannas. Ini dua-duanya harus terjalin dengan baik, nggak boleh timpang. Hablum minallah baik tanpa didukung dengan hablum minannas yang baik, ini nggak cukup dan belum dikatakan sholih. Atau sebaliknya, hablum minannasnya sae sangat tapi enggak ditopang dengan hablum minallah yang baik, ini juga enggak cukup, dereng dipun wastani sholih. Nyun pangapunten, kadang-kadang wonten tapi senes tiyang mriki ngadoh Amerika, hablum minallahnya sip, TOP top, karo dulur, karo tonggo, karo konco, karo sanak, karo keluarga, yang wapi, yang sare, sumeh, ajer, serawung, yang dulur, membaur, yang grapia, yang semana, seneng tulung, yang luman. Tapi mboten buron, sholat. Senes yang meriki kok, Amerika. Ramadan, mboten derek, siam. Sugih, ora gelem haji, ora gelem zakat, ora gelem umroh. Mboten tiyang mriki.
Karo wong yo apik, karo tangga nggih sae sanget. Tapi lek ana ngaji ora tau teko, lek dangdutan ngarep dhewe. Yo ana wong kene nang. Atau sebaliknya, hablum minallahnya bagus. Ibadah mahdhohnya sae. Tapi hablum minannase orang genah. Wah, nek sholat ya saya sangat. Limang waktu niku istiqomah, kik jamaah mboten nate telat. Manggone ngeten gene soft awal. Janji ten masjid niku mesti gegirna wong sak masjid. Nembe maca niat bingung ke wong saking fase usah. Nek takbir yang masya Allah, Allahu Akbar. Bacaannya fasih banget. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Sujud ini nyosok tok 70 menit orang dicunjung-cunjung wong keturun wapik sholatnya kadang leh takbir masya Allah wapik ini mudun tuh kok masjid nyolong sandal zikirnya mantep kalahnya pentas yang diputer Le hilalah. Entas dia nganti perotol kape. Le hilalah. Mantep ber kotak. Le hilalah. Aku ngalih we. Luar biasa dikire. Le hilalah. Mantep. Neng duwe utang ora nyaur. Wonten ngoten niku, iki wonge ya teko kok. Aku ngerti wonge. Pokoke wonge lungguh. Wonge nggih nderek guyu kok. Wonge nganggo kudung. Istighfarin masyaallah. Astagfirullah. Tapi tesih renten. Nganak ke duit ngutangi dom bayari cagak listrik niki mboten soalnya orang yang dimuliakan Allah terhormat di kalangan manusia itu yang hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus, ritualnya oke, sosialnya juga oke. Contoh para pahlawan pejuang kemerdekaan negeri tercinta ini. Salah satu contoh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kenal? Enggak kenal ya kebacot. Jenderal Sudirman ini luar biasa. Selama memimpin perang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, Jenderal Sudirman niku gak nate ditangkap penjajah. Gak tahu ditangkap Belanda, gak pernah ditangkap Jepang, gak pernah dibuang, diasingkan, gak pernah dipenjara. Pokoknya setiap perang harus dikepung oleh penjajah, badai dicekel itu ucul. Mau ditangkap, lolos. Ternyata diselidiki, Jenderal Sudirman itu punya jimat. Neng jimatnya dudu ake. Ulak jimatmu ake sak kepel-kepel. Ini kaya mesti dong ngiloke. Lalu kia ini yang gawe ake. Mesti tak gawe api orang kaya wekmu korang mbok elus. Yang ngapunten Jenderal Sudirman itu punya jimat tiga. Yang pertama,
beliau daimul wudu, ngelanggen ke wudu, boten nanti batal suka wudu. Batu pipis langsung wudu, tut wudu, tik wudu, tet wudu, prot wudu, prot wudu. Loh, entut itu suaranya kan beda-beda tergantung ukuran bokong. Semakin tebel dan lebar bokong ya, semakin besar volume entut. Nah, lek bokong cilik tipis biasanya mau ini bokong kau budi kantil bokong mau Jenderal Sudirman ini mboten nate batal wudhu. Pokoknya saben batal langsung wudhu, batal langsung wudhu. Subhanallah. Dan itu bisa dibuktikan ketika napak tilas perjuangan Jenderal Sudirman itu di setiap tempat, di setiap titik yang pernah disinggahi beliau untuk beristirahat, selalu ada tempat wudhu yang terbuat dari tanah liat, wadah banyu. Bahasa Indonesianya saya enggak tahu, tapi kalau bahasa agak Inggrisnya saya ngerti, itu namanya The Padasan. Lu ngapain jenengan nggih pirsa? Iya, Padasan. Setiap titik yang pernah disinggahi oleh Jenderal Sudirman niku wonten padasane, sampai sak mangkin kese wonten. Bisa dibuktikan. Beliau enggak pernah batal wudhuke. Emang orang wudhu niku dijogo malaikat. Tiyang nek langgeng wudhuke niku dibarengi malaikat. Lek mboten kanak gadah wudhu dibarengi namanya ngomong setan aja karo nyawang aku to buta. Setan karone. Wudhu, banyu wudhu niku rahmate Gusti. Banyu wudhu niku kalih Gusti Allah pun dadoske malaikat. Maka sunnahnya sehabis wudhu jangan dilapi. Jarkan saja. Dijarke wae ku lho. Malaikat kok diusap-usap. Dan itu bagi perempuan akan mempercantik wajah, Ibu. Sekarang banyak wanita yang kepengin cantik tapi salah cara. Kepengin nayu nuraine didempul. Alise dikerik. Resi ini ganti buntute tikus. Wudu, perbanyak baca selawat, Ibu akan nampak cantik. Bener itu, Ibu. Yang kedua, jimate Jenderal Sudirman niku selalu sholat di awal waktu. Begitu masuk waktu sholat, segera tunaikan sholat tanpa pakai nunda. Meskipun dalam keadaan perang. Ini kesaksian dari para tentara nih Jenderal Sudirman. Begitu masuk waktu sholat, segera melaksanakan sholat. Sami nggih kalian yang mriki? Pret. Potongane wong bango. Uang itu lek kulino sholat di awal waktu, wajahnya cerah, bersinar, mencorong, gak butek-butek men. Kadang-kadang kita itu Masya Allah, jangankan melaksanakan sholat di awal waktu. Dengar azan ini gak gelem jawab, ya. Wawang barungu akhirum. Loh, yang ini kok wis azan ini jam pira. Salah wis ngono kanang gelem cepet langsung sholat. Sholat wis mengko wae wektune sik panjang, kok wae wektune sik dawa, kok wae akhire ora sholat-sholat. Sekaline sholat dadekke siji. Usolli fardhu dzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i qoplosan lillahi taala. Sholat bareng kok dioplos. Yang ketiga, ini hebatnya Jenderal Sudirman. Setiap singgah di satu desa atau kampung, ada sisa bekal makanan, bahan makanan, padahal itu bekal untuk perang. Itu Jenderal Sudirman selalu memberikan perintah dan instruksi kepada anak buahnya.
bagikan ini bahan makanan kepada warga sekitar yang miskin. Subhanallah, padahal niki jagane perang nih. Sosialnya luar biasa. Maka pantas beliau mulia, dikenang sepanjang masa, didoakne wong sak Indonesia, diterusne perjuangane, dijadikan monumen, digawe patung, nama beliau diabadikan pakai nama jalan. Hampir setiap kota besar di Indonesia ini ada jalan utama, jalan protokol yang pakai nama beliau, Jalan Jenderal Sudirman. Jenengmu digawe jenenge kote kok gak payu. Sing lumayan jeneng kula ditulis teng mriku tasih payu. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh meleh. Orang yang mulia dan dimuliakan itu pasti hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Allahu yarham Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ke Taman Tuang Indonesia, Bung Afrika. Gus Dur itu Presiden RI yang ke 4. Kok gak apa lu? Beliau luar biasa, sudah wafat, sampun sedo. Ning subhanallah, saben dinten ingkang ziarah dateng kesareanipun Gus Dur niku mboten nate kirang saking 3000 jamaah. Subhanallah. Kula pikantuk informasi saking kanca-kanca, rombongan-rombongan bus peziarah ke makamnya Gus Dur itu tiap hari ndak pernah kurang dari 70 sampai 80 bus tiap hari. Aku takon, wong bango iki sok nek sampean mati kira-kira sing ziarah ana kuburanmu ana pirang gledekan. Satu saya orang ngebeki. Kadang-kadang anakmu yang mau moro kuburmu, orang mau tinggali warisan. Gus Dur begitu hebat. Padahal jenengan kula aturi, Gus Dur itu ibadahnya ke Allah biasa. Ibadah kan Gusti Allah ini biasa. Kula ngertos piyamba, Gus Dur niku nek sholat subuh mengrong rokaat. Sholat maghrib nggih namung 3 rakaat. Padha ye. Iya padha karo sampeyan to. Ning kok hebat. Dicintai umat karena hidupnya dicurahkan untuk khidmah kepada umat, melayani masyarakat, memperjuangkan rakyat. Nganti kepentingane piyambak niku mboten dipikirke. Kalah kalih mikirke umat. Sehingga Allah menanamkan rasa cinta di hati umat. Kenapa umat mencintai beliau? Karena beliau mencintai umat. Ini penting kanggone pemimpin. Pemimpin kalau ingin dicintai rakyatnya, kuncinya pemimpin harus mencintai rakyatnya. Asal pemimpin mencintai rakyatnya, pasti rakyat akan mencintai pemimpinnya. Ngono. Lek jarene wong kuno biyen ngene, pokok iso dadi gula mesti dirubung semut. Nah, nek dadi telak ya dirubung laler. Mriki nderek pilkada 2012 mboten? Pilkada bulan 12 mbijing mboten? Mboten nggih. Oh nderek. Ya sing rukun nggih. Ngono. Mangkane sakjane nggih calon-calon, calon apa wae. Calon bupati, calon gubernur, calon DPR. Ora perlu kadek bengok-bengok saudara-saudara. Mari kita berjuang bersama-sama saudara-saudara. Saya akan membela kepentingan rakyat kecil saudara-saudara. Gak perlu. Dadi yo guna engko ra dirubung semut. Resiki atine engko nak dirubung wong akeh.
Kami nalikane Nabi Ibrahim diperintah Gusti Allah kan bangun Ka'bah. Pembangunan selesai, Nabi Ibrahim diperintah Allah antahira baitiya lit-taibina wal-aqibina war-ruk'i sujud. Ibrahim, Ismail, omahku iki resik ana. Kolek wis resik lah dikepung wong sak pirang-pirang. Resi ini ate bersihkan atine bener ke tujuane. Mungkin lah disenengi wong akeh. Ora perlu supara-supara. Kalau saya nanti terpilih, pendidikan gratis, kesehatan gratis, wong saiki diomongi ngono ya preketek. Malah kadang ngono calon wedok ora iso gawe kata-kata. Ya fotone dipacong gudil nggih tulisan keliru. Coblos saya sudah terbukti rasanya. Coba ngomong cocok. Yang mana punten itu Gus Dur. Ya tentang beliau wali atau tidak, wallahu a'lam. Memang banyak yang mengatakan wali ke-10. Wong ziarah wali songo niku koyoke gak sempurna lek mboten ziarah ten Gus Dur, Allahu yarham. Tapi menurut guru saya, di antara ukuran kewalian seseorang itu dilihat dari perilakunya kepada Allah dan perilakunya kepada sesama. Ki kula kemutan nate wonten tiyang matur ngeten. Temriku niku wonten wali. Nah, kula penasaran, kula tangleti, sampean kok ngerti nek wali. Nggih. Kabare. Sak kabare. Piyambake niku saged salat teng dhukure godhong gedhang. Langsung spontan kula jawab, ya kuwi wali codot. Yo nek pemain sirkus, pemain sulap, pancen wali niku enggak ada karoma. Ning nggih mboten kedah nganeng-anehi ngoten. Urusan ibadah tetap sesuai prosedure Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Lamun nggih. Tetap manut Kanjeng Nabi. Salatnya nggih sami kalih salate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi salat niku mboten aneh-aneh. Nek salat nggih ten masjid. Ngeten dalem kula kok dereng nate mireng to wonten hadis sing ngunine ketika Rasulullah salat di atas godhong gedhang. Rasulullah tuh hidupnya proporsional karena beliau adalah teladan yang sangat prima. Rasulullah membagi waktu hidupnya niku nggih ideal. Ngenake tenggene kula panjenengan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi ku wayahe ibadah yo ibadah. Ayo jawab, wayahe ibadah yo. Wayahe salat yo. Wayahe wiridan yo. Wayahe poso yo. Wayahe dahar yo. Wayahe sare yo. Wayahe ngaji yo. Ngoten demikian pula ketika malam hari Rasulullah membagi waktunya itu jadi tiga. Sulusun li ahli. Yang sepertiga malam awal untuk keluarga, bercengkrama dengan istri, dengan anak, dengan cucu. Mereka juga butuh perhatian. Ini sepertiga yang pertama. Wa thulutsun linafsi. Yang sepertiga berikutnya untuk pribadinya. Damel istirahat, damel sare. Wa thulutsun lirabbih. Yang sepertiga akhir untuk Tuhannya. Untuk bermesraan, bercinta dengan Allah. Halo. Terus yang engkang saya ini pun mboten kok memiliki hablum minallah. Tok, tok, tok. Mengesampingkan hablum minannas. Mengesampingkan urusan dunia. Ini mboten leres. Orang yang muter tasbih. Tok, ber, 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 ber. Wiritan Sulawesi, 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 war, 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 Sumiati, 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 war, 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 Sulastri, Sulastri, Sulastri.
ora gelem nyambut gawe. Ana wong model ngono insyaallah kaliren. Lho, pancen, pancen. Hoi. Pancen muter tasbih niku penting. Jawaban penting ngoten nggih? Muter tasbih kurang banter, muter tasbih nah, muter pacul penting nganang kene di desa niki bangun kene muter tasbih tok ora gelem nyambut gawe muter pacul muter rombong bakso atau muter apa ini arep mangan mesti disengat bojone rumang saku arep mangan tasbih. Baleni, jawaban penting. Ngitung tasbih. Nah, ngitung utang. Penting. Ngitung tasbih niki bagian dari hablum minallah sing sae. Lah ngitung utang niki bagian dari hablum minannas. Sosialnya harus baik. Kenging ngitung tasbih mawon utange nyang tangga ora diitung ora disaur golek ganjarane leh ngitung tasbih karo dosane utang ora disauri niki gedhe dosane utang ora disauri bro. Masalah utang niku penting kok ngantos tiyang badhe tindak haji mawon niku urusan utang dikengken beresi riyen nggih napa nggih. Minimal nyuwun ridane nek dereng saged ngelunasi. Mas, aku arep lunga haji. Terus piye? Lah aku sik duwe utang sampean 5 juta, Mas. Nah, tak gawene sangu dhisik, Mas. Ya engko nek aku teko tak sahur. Lah nek wonge rido, oh ya ora apa-apa. Sampean budal aku dongake. Budal. Lah nek wonge diomongi ngono, Mas. Aku sik diutang sampean 5 juta aku arep lunga haji Mas ikhlasne Mas ya. Engko nek aku teko tak sahur iso. Ayo bayar dhisik wajib nyaur. Lah nek maksa berangkat utange mboten disaur sementara sing diutangi niki mboten rido, hajine nggih sah. Pokok syarat rukun wajibnya haji dilakoni, sing batalke ditinggalke, sah. Ning safari dihukumi safar maksiat. Lungoe 41 dina niku dihukumi maksiat. Nang pikir tawaf mumeti Ka'bah ping 7 niku dicatet tawaf maksiat. Sa'i sofa marwain tak kitik catetane sa'i maksiat. Pengen napa? Zolim yang tonggone. Dheweke penak numpak pesawat. Lah tonggone niku numpak pit niku. Dheweke penak ketemu pramugari sing ayu-ayu. Lah tonggone sing duwite ora dibalekke ketemu bojo sing jembure sembleneg ning omah. Zolim. Ngantos haji nangge duit zolim niku jelas mboten diterima kalih Gusti Allah. Man hajja bi haramin aw min haramin. Sapa wong haji nganggo duit haram kecampuran sing haram hasil dolim karo wong. Idza qala labbaik Allahumma labbaik ketika orang itu membaca talbiyah sak khusyuk-khusyuk labbaik Allahumma labbaik fa ajaballahu lahu Gusti Allah jawabi marang wong iku mau la labbaik laka wala sa'daik. Ambo uang leh moco talbiyah di fase-fase ke di khusuk-khusuk ke kalian merem-merem. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ala syarika laka labbaik. Dijawab kalian Allah. Gak labbaik-labbaikan. Labbaik-labbaik apa? Entah ngomong ngenes duitnya rambut balik ke. Baik-baik saya. Zoleh. Sehingga wonten cerita ya. Ono. Aku sakjane yo arep nyritake iki yo pripun wong ngene iki aku yo diceritani kancaku. Iki omeng aku diceritani kancaku. Ana pejabat iki lunga haji ning duwite orang genah, duwite hasil haram, hasil korupsi. Kawitane lancar mboten mriku ning akhire wonten kendala wektal balang jumrah. Balang jumrah niku rak simbol balang setan. Kek watu krikil sing diantem ke bismillahi Allahu Akbar cetak
balik. Dijukuk antem ke meleh bismillahi Allah wabar cetak, balik terus. Antem ke bismillahi Allah wabar cetak, balik. Akhirnya dipundut, ditingali, wonten tulisane, unine ngeten. Maaf, sesama setan dilarang saling lempar. Ngapa do setane mbok sing rukun? Teman-teman bareng. Gek mboten ketampi hajine. Mila kedang sing bersih. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Wong haji niku tingkat-tingkatan kok ngene kok nggih. Tingkat tertinggi dambaan setiap orang yang dijamin dapat surga, dibebaskan dari neraka, diampuni semua dosanya. Niku namine haji mabrur. Tingkat di bawahnya haji makbul. Kok keterima ngoten mawon urusan ganjaran, urusan swarga, urusan buri niku makbul, haji makbul, syukur keterima. Nah, tingkat ngisore meleh namine haji mardud, niku haji sing ketolak. Paling elek dhewe namine haji Muhyiddin. Iki haji paling orang genah. Tukang bubur naik haji. Orang genah. Makanya ben dinten ming ribut wae karo Hajah Rumi kuwi. Wis sinetron kok ora rampung-rampung. Ora apal piye wong omahku ya ana TV-ne kok. Ayo dijawab penting ngoten nggih. Baleni. Ngitung tasbih. Ngitung utang. Maca Al-Qur'an. Maca catetan utang. Nah, selama ini jenengan yang kagungan utang dicatet napa namung dieling-eling. Sing akeh yo mung dieling-eling niku sing marake geger. Qur'ane merintahke kan nyatet niku nggih dicatet. Pertama nggih jagani klirune. Nek mung dieling-eling kadang lali, kedua jagani suwaya-wayah sampean mati dereng saged nyawuri, dereng saged ngelunasi. Kan mantun dicatet suduke ten anake, suduke ten ahli warise, tak wayah-wayah jenengan kabunut kersane diberesi. Ngoten lho, yen mboten dicatet iso geger. Dari sing utang ming 200.000 sing diutangi rumangsa 300.000. Wayahe nyaur-nyaur, Mbak. Lha kok ming 200? Lah utangku pira? 300 kapan? Tapi yang wong wedok ngono kok ya akeh ilinge. Wong wedok niku ilingan. Buwan balik ora imbang sak desa krungu kabeh. Yo, sampean duwe gawe wingi nane tak sumbang 10 kilo lho saiki balike nang aku kok ming 8. Ngono ku jawabe ya iso, regane seje. Yen regane murah saiki munggah larang kok. Nek diitung ya sik akeh aku. Luang mati utangnya dari yang dilunasi ni ku, gak boten diberesi kali ari warise. Sohi Buddha ini maglulun bida ini. Tenalam kubur ni ku mangke dibelenggu, dipenjara. Boten sakit leluasa, boten sakit bebas. Ni ku termasuk diantara sing nyereti tengkini alam kubur. Masalah utang. Ngono nomor loro masalah uyuh. Kata-katae anggap kubur niku sembrono kalih najise uyuh. Kanjeng Nabi nate mlampah kalih sahabat lewat makbarah. Nuwun Kanjeng Nabi, menangis terseduh-seduh. Ini sahabat bertanya, "Apa yang membuat Anda menangis ya Rasulullah?" Dawuh Kanjeng Nabi, "Aku gak tega ngrungokke sambate wong diazab no alam kubur." Tanglet niki, apa ngomongin nalika gesang mboten salat? Wapi salate wong bangok. Ya sholat sunnah rawatib bareng, ya tahajud bareng, ya sholat duha bareng. Napa mboten ate siam? Posone rutin. Senin Kemis rutin. Napa mboten ate zikir wiritan? Ya sregep sholawatan bareng. Lho kok disiksa ten alam kubur napa? Sembrono karo uyo. Memang najisnya uyo itu kan tidak ketara. Ora ketara kuwi. Lho apa bahasa Indonesia nih? Hah? Tidak kelihatan orang ketok.
Ini tidak ketara kuwi kok. Benten kalih najise teng ngapunten klethong, telek niku ora jelas. Ning najise uyuh itu kan tidak ketara. Putih anyel lho. Cipratannya. Putihannya ora paham. Mboh ra digatek kok. Putihane niku ora mboten ketinggal to. Mletek teng gene sarung teng suku teng gene mboten ketok. Ngilampun ngantos sembrono lho sak estu. Katong wayah adem-adem ngeten iki wong lanang-lanang ku nguyuh karo metingkring. Niku nyiprat mletek teng suku teng pakaian ki mboten di baso mengikune tok nek cawik sing diguyang. Lho niku sing cawik niku apa maneh sing mboten cawik. Sakniki kathah model ngono ku. Nguyuh tur. Rampung ora cewa. Cewake ndak melobat. Maksudnya obat tabib. Apa dipikir lek diobat tabike terus resik garing terus suci ngono. Kok nyimut. Lah iku mbok obat tabike nganti prutul. Pokoknya ora diguyang ora dicewoki nggih tetep najis, Bro. Gampang banget. Iki malah ana ilmu anyar bocah nom-nom iki do duwe jenenge ilmu tutul. Iki rampung nguyuh tur niku ora cewek mung tutul-tutulke cagak listrik. Mula cagak listrik do neyeng kok kean ditutuli bocah-bocah. Apa? Ora melurun mbok ora usah cerewet. Kari ngrungok ke rewel nyumbang piro sampean. Mana yang dijawab penting ngoten nggih? Maca Al-Qur'an. Maca catetan utang. Eling Gusti Allah. Eling bojo, eling anak, eling keluarga. Penting. Aja mung eling Gusti Allah tok, bojo gak diopeni anak keleleran. Bojo gak dinafkahi, anak gak diurus pendidikane, akhlake, jarine jihad. Kurut metu nangdi, bengok-bengok Allahu Akbar jihad. Kejare bojone teko mah, Allahu Akbar preketek. Aku kaliren, Bro. Lho kuwi iso-iso ganjaranmu le Allahu Akbar karo dosamu. Bojo dikelelerke anak gak diurus pendidikane akhlake kuwi gede dosane ngelelerke bojo anak gak diurus akhlake pendidikane, understand? Ngono. Memang ibu bapak sama sekalian rahimakumullah, prioritas ibadah itu sesuai profesi, sesuai makom. Kamane mireng kene nggih? Mireng-mireng. Yang prioritas. Tapi nggih tetep kedah dicakup kekaliye hablum minallah hablum minannas. Lah prioritasnya, tumpuan utamanya niku sesuai bidang, sesuai fan, sesuai profesi, sesuai makomipun. Paringi contoh. Yen pedagang, prioritas ibadahe nopo? Dodolan sing bener. Berjualan dengan jujur, prioritas ibadah. Yen guru prioritas ibadahe nggih mulang murid-murite. Tukang syuting prioritas ibadahe nginceng. Lho, nginceng selawatan kenging disebarke. Ning leh nginceng sing rata. Ada ngono tukang syuting ora beres. Tukang nginceng wong ayu disuwek-suwekke. Dawuhe iki anding-andinge lho ketok. Yang disoteng wong ayu suwi kemudian ini sak bokong-bokongnya ketok ke kabeh pas nginceng wong tua diliwati sret ini tukang soteng ini modelnya ngono tak dongake meripatmu timbilin kilo tengen ngisor gue sing tua ya kok ingin ke soteng kok murid prioritas ibadah nggih belajar sing temen ustad prioritas ibadahnya muruk ngaji, ngenalke mulai huruf hijaiyah. Engko tekan hukum-hukum tajwid, mulai ngijan niku diwuruki.
niku ustaz diwangsuli alif ra alif kasro i alif doma u niku tugase ustaz mbak fatra ba mbak kasro bi mbak doma bu. Anggono sing banter alif ya sukun fathah ai lam fa sukun fathah lof ya doma yu. Alif ya sukun fathah ai mem sin sukun kasroh mis ya doma yu. Anggono. Wih juga saya ustaz. Lo ini kan prioritas ibadah. TNI, prioritas ibadah apa? Menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan NKRI dari serangan musuh. Niku TNI. Polisi. Pak Kapolseknya rawuh kurang. Nah, siap. Prioritas ibadah apa? Nggih, Kamtibmas. Keamanan ketertiban masyarakat mengayomi melindungi masyarakat biar kriminalitas niku aman dari kecamatan sini. Ngono karo nonggone jalan raya kuwi menertibkan lalu lintas biar tidak terjadi kecelakaan diminimalisir nggawa sempritan 50.000 iki sing keplok-keplok mesti tahu ketilang lho nyapa kowe kok ketilang lho kowe melanggar kok. Coba kue orang melanggar, orang ngiro ketilang, sepedamu lengkap, onre dile yo komplit, STNK ne ono, SIM yo duwe, tapi kadang-kadang tutupe dop barang digoleki lah, kuwi polisi orang genah. Tapi niku tujuane yo sae demi keselamatane sampean. Coba sampean orang melanggar. Zaman yo eleman tapi balatung disigar kaleni rafia. Yo ditilang. Lho niki kan gambaran lho. Tendonyo jenengan melanggar aturan wis ditilang karo petugas. Apa meneh urusan akhirat? Ini ngalam kubur ora beres. Ora lengkap surat-suratmu tilang karo mungkar nakir. Dan perlu dicatat, malaikat ora kena disuap. Seje karo senora malaikat. Langit tu malaikat arep mbojak damai ngono wong. Ora iso. Coba ngomong-ngomong. Lho, niku prioritas ibadah jabatannya akan barokah. Sebagaimana tentara tadi, lah nek kiai prioritas ibadah wiridan. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Kiai yo. Ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim. Koramil gak usah langsung Qadim katanya. Ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim. Kok gak koramile iri aku ora disebutke. Niku mboten masuk Asmaul Husna. Langsung ya Qadim. Ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim. Kiai niku ibadah prioritasnya teng wiridan. Ya Allah ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Samahu ya Basir ya Samahu ya Basir ya Samahu ya Basir. Dan kok suwe-suwe ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana da. Bangun pondok kentekan semen ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana. Nah, modelnya ini iki prioritas ibadah yang ngeplaki terbang. Lagi jauh sapi timbang ngeplain dasmu. Makanya yang nono sini lo ke sini bid'ah sini sirek wis ora usah digagas ora usah digugu. No I reckon you. Mengatakan ini akhlaknya api-api nih Pak Kapolsek ya. Jenengan nanti nangkep tawuran antar grup hadroh. Terus ke ben dilok ke bid'ah dilok ke apa orang genah sini lo ke. Apa? Banyak pejabat kados Pak Camat. Nggih, niku prioritas ibadahe napa? Tanda tangan kali stempel. Niki jabatane kan barokah. Wis nang tanda tangan ada cetok contoh
wonten proposal pembangunan masjid, proposal pembangunan pesantren. Diaturke ten Pak Camat, mboten usah diteliti nemen-nemen. Kanggo pesantren, kanggo masjid kene kowe heret-heret-heret ketampel ketok. Insyaallah jabatane barokah. Ngono. Aja kok diaturi proposal kanggo pembangunan pesantren. Iyo tak tanda tangan nih, tapi ini cairi aku 20%. Aku alat dunia akhirat ini. Lho nek perlu kamat sing barokah iku begitu wonten proposal dijoke gawe apa iki? Damel pengajuan proposal bangun pondok pesantren Pak Camat. Piro iki sing diajokke danane? 200 juta. Apa ya cukup nggih pesantren 200 juta? Ya wis, mung iki cair 200 juta engko sing 200 juta tak tambahi. Yen Pak Camat purun ngoten insyaallah bangkrut. Jadi banyak potong kamu saya utangnya ke. Silakan mentertawakan diri sendiri. Ini prioritas ibadahnya pripun nyambut gawe sing mempeng leh nyambut gawe kerja niku sing kemenanan kersane pikantuk duit kathah oleh duit akeh kenek gawe nyaur utang. Aja salah, utangnya akeh ya mlebu masjid terus lunas utangmu nyolongi kota amal we. Gek langkung-langkung iki untuk mencapai kesolihan, solih ritual, solih sosial itu perlu perjuangan. Niki kula jenengan pun mlebet teng gene wulan mulya, bulan Dzil Hijjah. Nggih, pun ora usah ngilokke pejabat nemen-nemen didongake para pejabat pemimpin-pemimpin negeri ini niki pinaringan taufik hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Mampu menakodai negeri ini menuju lebih baik. Malah dadi pejabat niku yo berat, anggitmu rabot ngono yo. Aku kan dadi camat yo sudah. Soale ora ana sing ndadekke. Wegah, wegah kan dadi camat kula wegah. Iya orang dadi. Pun kula terima ngeten mawon Pak Camat, wis kula telateni alhamdulillah sampun renes. Nek kepenake niku nek kepanggih ten forum ngaten menika kiai kepanggih kalih camat. Kok kiai nyangoni camat ora ana undang-undange. Ora ana undang-undang. Lah nek camat nyangoni kiai wajib. Wajib. Kuwi yang diamalke saestu engko munggah pangkat taun ngarep gak sampi wis dadi sekda. Aku yang mboten diamalke ya mudun dadi RT. Sing akeh ngono biasane. Loh, saestu pejabat itu berat. Kan pejabat itu harus punya sifat ya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau sempurna enggak mungkin bisa itu sifatnya rasul. Ya ada percikan, ada cipratan dari sifat-sifat itu. Nek kepingin makmur, kepingin sejahtera, sidik niku jujur, jujur, objektif, proporsional, amanah, terpercaya, mboten ngapusi, dan profesional. Tablet niku aspiratif dan transparan. Fatonah niku cerdas. Dan saat ini patus pejabat sih gak ada sifat papat komplit niki angel bagaikan mencari jarum di dalam tumpukan damen. Ya jerami ya damen kuwi kok mbok guyu piye to. Saking angele pertama madosi sing sidik angel sidik minggat ora bali-bali. Gunyang di para ego orang mulih-mulih. Mula patus pejabat sih gak ada sifat sidik angel mergo sidik minggat. Lah sithik minggat mboten purun ijen kok nggawa pacare jenenge amanah. Amanah e pacare sithik katut sithik minggat ora mulih-mulih. Makane pejabat sing amanah angel amanah e katut sithik minggat. Terus tablet, tablet niku wis dipek pengajian kan niku. Tablet akbar, tablet akbar. Ki ana jamaah tablet wis dipek ngono-ngono kuwi dadi pejabat terus ora duwe tablet. Kari Fatona itu, Fatona itu ketangkep KPK gara-gara korupsi daging sapi. Ini seorang metu itu ke penjara.
Ayo monggo. Nah, ya wis, teng kene bulan Dzulhijjah ini Allah punya hajat. Gusti Allah enggak ada damel gedenan. Mangkane saene tiyang lek kagungan hajat apa mantu apa nyunatke niku ngrantosi sak rampunge tasrek. Kersane mboten nyaingi hajate Gusti Allah. Gusti Allah duwe gawe kok mbok saingi. Hoi. Hoi. Ini Allah punya hajat besar. Kawulane diundang sedoyo, termasuk wong bangun. Sedoyo kawulane diundang. Sing suge-suge undangane VIP. Tenggene haromeng, teng tanah suci. Gek tindak haji, umroh, ziarah Kanjeng Nabi. Niku undangan VIP. Sing kere-kere ngene iki. Nesu yo ben. Karwane aku lek didunke kan cepet urusane. Ora suwe-suwe aku ngomong yang kene. Sapa ngomong ora bisa ngoni mah. Dadi pikirane do negatif. Apa mbanggep kiai ngaji iki golek sangu. Mbanggep kiai iki golek duit. Mbanggep materialis. Mbanggep kiai lek karo duit iki moh. Sembarangan no. Ya tetap diundang, ini undangannya kelas ekonomi. Dikenken poso, tarwiyah, arafah, ngelampai sholat idul adha, kalih nyembelih korban. Nah, yang rotok suge-sidi ya, sapi, 20 juta. Nah, kiri temenanan ya. Sopo ngomong kucing. Wedus, Allah mesti ala Muhammad. Kek Gusti Allah pun dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Kalau yakin kabeh wis hafal. Hafal lho ya. Lek ngamalno engko dhisik. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Saking kathahe nikmat Allah sing diparingke ten menungso, mboten saged kaitung. Mulai tangi turu melek nganti mapan turu melek, nikmat sedaya. Tangi turu biar lu meripatmu kok yo mengo. Nanti jenengan bayangke tangi turu terus meripatmu kelet ora kena dibuka. Begitu biar mengo kok yo gak kuwale. Masya Allah. Mudun sekalamben arepe nyang jedhen pipis lakune kok yo maju. Wong tepak turu ana ndredilmu sing mletak siji tar terus mlakumu mundur perlu sepian. Begitu tekan jeding doprok tur kok yo lancar. Yes. Yo ki umpama kok uyuhmu digawe crit. Crit. Doprok tok 3 jam ngentekke uyuh. Nate mikir ngoten panjenengan. Wis sekujur awak iki mulai ujung rambut bahasa Inggris e the unyeng-unyeng. Tekan ujung sikil the tungkak. Niki kebah kenikmatan sedaya. Eh ora tau urus sepeda motor liwat do noleh mrono. Wong bangune katrok-katrok. Sopi mang penggalih mripat niku nikmat sing luar biasa. Hoi. Bentuke ning kaya neker. Ning jenengan damel ya mono ya amene mboten nate seret, mboten nate lecek. Nate numbaske oli. Damel nyawang niku Masya Allah, langit niku ketok, lintang niku tenggene langit sapi tu ketok. Niku pinten wah kekuatane mripatmu. Ini gak percaya golek baterai tumpukan 1000 senter ke mendukul. Yakin tekan mendung iki ora tembus. Lah mripatmu iso tembus lintang.
pirang buat itu kekuatannya nyatih mbok syukuri bisa ngetok no ketek lho yang kaya tabe itu ini ya otomatis kok so. Orang gak sekato ada beleduk arep mlebu ya tanpa diperintah pek nutup ada bokong gede tanpa diperintah klorok ini kejar kuping orang tahu ditarik pajak gratisan saka Gusti Allah dikai irung itis orang tahu wurung di irung itu jujur orang tahu goroh ngambu pindang ya pindang temen ngambu sate ya sate temen ngambu entut ya nanti irungmu sate ngambu entut subhanallah lawes durung kenikmatan-kenikmatan lintunipun nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, langkung-langkung nikmat terbesar, nikmat Islam, nikmat iman. Maka karena nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu sangat banyak tak terhitung. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli mongko sholato siro li rabbika krono pangeran siro wanhar lan kurbano siro. Allahumma shalli ala Muhammad. Kulon jenengan dikengken sholat karena Allah dan berkorban. Kalau itu penjenengan laksanakan, inna syani'aka huwal abtar. Maka sesungguhnya penghalangmu, pembencimu, pemfitnahmu, musuhmu, orang-orang yang tidak menyukaimu, gak usah kamu yang ngadepi, gak usah kamu yang nanggulangi. Allah yang akan memutus. Subhanallah. Allah itu luar biasa. Sebelum merintah niku maringi riyen. Jadi seliramu kabeh sun paringi kenikmatan sing akeh lho, dikeki dhisik baru diperintah. Hoi. 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 Perintahnya apa? Fasholli li rabbika wanhar, salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kalau perintah ini dilaksanakan, diberi lagi inna syani'aka huwal abtar. Luar biasa. Pertanyaannya, pertanyaan. Kama qolahu tukul radhiyallahu anhu. Dulur-dulur kula Bangu dan sekitarnya, jenengan pun siap korban napa dereng? Oi. Kan Idul Kurban sebentar lagi, betul? Sampun siap kurban napa dereng? Tolong diperhatikan, perintah untuk berkurban dengan perintah sholat itu ndak bisa dipisahkan. Pakai wawu huruf atofnya, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Perintah sholat dengan perintah korban ini kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya ulang, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Artinya yang sholat harus korban, yang korban harus sholat. Yang enggak sholat enggak usah korban, yang enggak korban enggak usah. Ngawur lah makna ini. Siapa ngomong ngawur? Rasulullah menyatakan, man kana lahu si'atun walam yudahi. Barang siapa yang punya kemampuan untuk berkorban pada hari raya Idul Adha dan tiga hari tasrek sesudahnya, tapi dia tidak mau menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana. Ojo parek-parek temen nanggon sholat. Kanjeng Nabi loh ini. Kanjeng Anwar Zahid itu meniroke. Uang sing mampu, duwe bondo, wayah riyoyo Idul Kurban dan tiga hari tasrik sesudahnya itu kok gak gelem nyembelih kurban? Ojo parek-parek nggon sholat. Mareki wae ora oleh kok apa maneh?
Halo. Salat Id. Yang berarti kakek ke aku ngomong. Biasane sing digawe alasan ki ora mampu. Sing korban ku ra sing mampu, ra ngoten to? Semangat wong pancen ora korban. Kula mboten percados yen dulur-dulur kula mbangun mriki mboten mampu. Tapi Imam Penggalih setahun ning sepisan. Mendo niku regine sak mangken nggih 2 juta. Niku lek diitung sedinten namung 6000. Jenengan diparingi waras sehat walafiat ning dikengken nebus 6000. Sedina ming 6000 kok. Nang total sedina 6000 yen setahun dicangkep 2 juta punjul niku. Dikeki waras sehat ning dikengken nebus 6000. Padahal jenengan sakit ngoten sedinten cukup 6000. Ora iso ngentut to 10 juta. Lha wis sedina ngentut ping pira? Kula mboten percados yen mboten mampu. Bukannya ndak mampu, tapi ndak mau. Menungso niki aneh kok. Sing ora diperintah karo Gusti Allah ragate oke ditandangi. Sing diperintah Gusti Allah ragate mestine mboten oke, nek ganjarane oke ora ditandangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Nyuwun pangapunten, bapak-bapak sing udud. Kacamati ya udud. Sedinten pun satu pak niku nggih. Napa le narane mriki? Samplek. Satu pun samplek mawon. Sedinten samplek niku regine 10000 lah taruh lah. Sedinten 10000. Oh malah 15000. Lah nek sak wulan ketemu piro? 350000 nggih. Harus ngomong nggih lho ben ketok goblokmu. Ora iso matematika. Sewulan 350000 nek 10 wulan niku wis 4,5 juta. Lah nek 12 wulan setahun ketemu piro? Hah? 4,5 juta ditambah 900000 yo 5,350000 nggih. Niku rokok. Tolong mang padoske teng gene Al-Qur'an surat nyopo ayat pinten sing merintahke rokok. Nek hadis niku hadise napa? Padoske Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Tirmidzi. Heh. Heh. Embo ra digatekno. Sing ora diperintahke karo Gusti Allah setahun 5,350,000 ditandangi. Sing diperintahke Allah setahun ning 2 juta ora ditandangi. Maka kalau Allah murka jangan salahkan siapa-siapa. Allahumma sholli ala Muhammad. Pilihannya cuma dua, mau korban atau jadi kalau mau korban aman, kalau enggak mau korban siap-siap jadi. Kurban. Lewat tiga kenikmatan, bukan kangen-kangenan kali Gusti Allah meng tiga kan nebus ngoten kok. Kalau Allah sudah murka, pirawene Gusti Allah yang duka. Gampil bumi digawe karo Gusti Allah. Bumi dalam Gusti mulai to. Gempa, entek omahmu, entek donyamu. Gusti Allah ngoten. Segoro dalam Gusti angopo wah tsunami angin dalam Gusti wahingo gunung dalam Gusti ngentuto nyimpang alunten. Oke, niki kula maringi semangat mawon. Iya iya. Wah, karo rumah kowe. Nggih, Bu, nggih. Napa meling yen kula panjenengan kersa
menggalih criyosipun Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Ismail kali Ibu Hajar. Subhanallah. Ibu Hajar niku hamil tua. Ditilar. Nabi Ibrahim ditempatkan di tanah yang gersang tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada air di dekatnya Ka'bah. Hamil tua, ditinggal ijen, mboten ditinggali bekal nopo-nopo. Cara jenengan ngoten pripun, Bu? Subhanallah. Melahirkan sendirian, tidak ditunggui oleh suaminya, karena Nabi Ibrahim mendapatkan tugas dakwah ke negeri lain. Halo? Halo? Begitu melahirkan, tidak ada air. Padahal tiang babarke niku lak butuh banyu, Bu, nggih. Napa sampean melu jawab nggih ora tau ngalamu enggak nggih. Tidak ada air. Bayi lahir. Jerit-jerit nangis butuh toyo. Siti Hajar ingkang nembe mawon babarke. Perso putrane kosel-kosel jerit-jerit ngelak ngelih mboten enten toyo madus toyo bayu munggah ten bukit Sofa tolak-tolak ketinggal wonten toyo di seberang sana di bukit Marwah berlari-lari kecil memarani menekani lho. Nggih. Dawae ten mriku mboten wonten toya ternyata hanya Fata Morgana. Wangsul melih ten gene bukit Sofa. Bolak-balik wong sal wangsul ngantos kaping 7. Lah napa tilase Siti Hajar niku saniki dados ibadah sa'i. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Bayangke, Bu. Nembe babarke berlari-lari di perbukitan yang penuh dengan bebatuan yang runcing dan tajam sejauh kurang lebih 3.5 kilometer. Mang bayangke piambaan perjuangan orang tua kepada anak. Makanya anak lek ten tiyang sepuh niku subhanallah. Tapi lek wong tua ten anak masya Allah. Nggih. Nggih. Wong tua yang anak niku tega larane ora tega. Tapi lek anak yang wong tuwa ya tega larane ya tega patine mergo arep-arep warisane. Begitu perjuangan Ibu Hajar. Kemudian setelah Ismail niki menginjak dewasa. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Begitu menginjak remaja nguwanteng. Ya Allah, ada perintah dikongkon nyembelih sebagai kurban. Subhanallah. Ibu bapak, Nabi Ibrahim niku awale nikah kalih Dewi Sarah, mboten kagungan putra. Dangu mboten kagungan putra, lajeng nikah kalih Ibu Hajar. Donga, Rabbi habli minas sholihin, dipun paringi putra. Kalih Gusti Allah dipun paringi fabasyarnahu bi gulamin halim, dipun paringi putra ingkang halim, ganteng, gagah, bagus, terampil, cerdas, taat, patuh. Siapa sih orang tua yang tidak sayang kepada anak? Begitu anak menginjak remaja, ada perintah untuk menyembelih sebagai kurban. Melalui mimpi. Mimpi pertama dianggap mimpi biasa. Mimpi yang kedua sama perintahnya. Mulai ada keraguan antara ini perintah Allah atau mimpi biasa. Maka hari-hari yang ragu itu namanya tarwiyah. Mimpi yang ketiga baru Nabi Ibrahim yakin kalau itu perintah Allah. Kemudian ini perintah disampaikan. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nak Ismail anakku, bapak tadi malam bermimpi diperintah sama Allah untuk menyembelih kamu. Tolong bagaimana enaknya perintah Allah ini dilaksanakan atau tidak. Saya enggak bisa membayangkan Bapak Ibu kalau yang ditanya itu anak Ibn Jenengan. Le, bapak dikon Gusti Allah nyembelih awakmu. Iya, Pak. Nanti bangane aku ya tok sampean kok sing wis gerang. Apa jawab Ismail kecil itu?
Qala ya abati fa'il ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan perintah Allah, insyaallah saya akan bersabar. Masyaallah. Dilaksanakan saestu kali Nabi Ibrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Begitu Nabi Ismail telah memasrahkan dirinya, siap berada di tempat penyembelian, Nabi Ibrahim mengurus pedang dan pedang itu diungkal. Mau digorokkan ke leher Nabi Ismail, udah jaraknya udah deket. Fanatainahu ayya Ibrahim, ada seruan dari Allah. Wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, sungguh telah engkau laksanakan perintahmu, ku sekalipun harus menyembelih anakmu. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat besar, engkau laksanakan juga. Maka wafadainahu bidhibhin azim, enggak usah anakmu yang kau sembelih sebagai kurban, tapi aku ganti dengan domba yang sangat besar dari surga. Artinya Bapak Ibu, jangan khawatir. Harta kekayaan panjenengan ingkang dipun damel kurban pasti-pasti dan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti diganti, tidak akan hilang. Pasti diganti karena itu janji Allah. Wong nek medhi diomongi ngene iki ora iso. Wong duwit asale 10 juta kalau 2 juta, ya kari 8 juta. Anjane meleki. Wong digawe ngoten niku mboten kira kalong, tambah akeh, ditambah sedekah, ditambah infak jariah, ditambah kurban bareng ngoten niku, mboten kalong, mboten sudo. Malah akeh, malah gedhe. Pancet kadose nyudo donya, ngurangi bondo, ning sejatine malah gedheke, malah ngakehke. Wong sedekah bareng ngoten niku Bapak Ibu. Gambarane wong dikurangi tambah gede. Ono ya podo karo bocah cilik sunat. Bocah cilik sunat niku asline kan barangi cilik. Terus diketok, wis cilik diketok, mestine kan tambah cilik. Nyatane ora. Iso tambah bapong, gentilu gentilu. Halo. Lah pun. Lem pun siap kurban, nun sewu. Mbok masalah ngene iki ra digatekke kok. Saestu niki, nah binatang yang boleh dipakai untuk kurban harus memenuhi standar syarat. Kalau kambing sudah berumur 1 tahun, kalau sapi harus sudah berumur 2 tahun kudu wis powel, nggih. Bulunya harus bagus. Binatang yang disembelih yang dijadikan kurban tidak sakit, tidak luka, tidak cacat, tidak buta, tidak pincang, buntutnya tidak tugel. Mbok diomongi temen kok, kupingnya tidak perutul dan bulunya harus bagus serta harus bergajih. Artinya harus gemuk. Oleh karena itu, yang nuntun boleh kuru, yang dituntun harus lemu. Ojo nganti kuwale, sing nuntun lemu, sing dituntun. Nah, orang yang kurban itu disunahke mulai tanggal setunggal Dzulhijjah sampai hewane dipun sembelih, tidak memotong kuku. Kersane dipotong ngantos menjang lek bakdo dipun sembelih kurbane. Tidak memotong rambut. Rambut yang mana? Yang mana saja? Kersane ngeruwel ya wis. Makane kenging dipun piteni pokoke ya sing rondo kempros wis siap kurban. Lah terus nyuwun tulung sanget karena ini ya fasol lili robi kawan har dan anas tetemen toko kanji nabi kalayak rogan namu sholana. Tolong yang jadi panitia korban besok hari raya Idul Adha, sekali lagi tolong yang jadi panitia korban, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, panitia harus korban.
Lega kurban ojo dadi panitia. Mesti ngentekke daging. Bener. Wedhus mari digoro kontrole ilang. Goleke ya disingetke panitia. Panitiane wis duwe kontrol dhewe. Sing nyolong kontrole wedhus kuwi. Nek kadang muga panitiane wong sugih ngono kuwi. Dheweke ora gelem kurban malah ngentekke daginge kurban. Kuwi mono jatahe wong larat, blok. Ngredeg kowe. Nggih, lah terus lempun panitiane dhewe nggih siap-siap kurban. Nek mboten siap kurban niku cara aturan nggih mboten bener. Lima takulu nama lataf alun. Nyapa ngomongke apa sing ora mau lakoni. Nyapa kowe dadi panitia kurban wong kowe dhewe ora kurban. Hoi. Nah, kalau panitianya sudah siap, maka tolong panitia. Kalau sudah siap dengan hewan kurbannya, pagi berangkat awal di masjid, njogo lawangi masjid. Begitu ana wong teko takoni, arep nyanyi Mas, salat. Wis siap kurban? Burung, balik, mulih. Wong ayo kurban nang musala ana kok. Apa meneh wong sugih sing mara, wis siap kurban, Pak. Burung, mulih. Ya gomplang masjidmu. Ngapunten sanget, aja iman karo bondo donya. Kekayaan itu ndak akan habis. Maka kalau kata orang Jawa dulu, atine kula jenengan dikengken nyegoro, dikengken nyamudra. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya hatinya luas. Samudra itu hebat. Diterangke mboten? Diterangke mboten? Ngeten nggih. Segoro itu hebat. Kuwabe banyu udan itu mesti mangke tekan segoro. Mboten boten pun dimawon ten genteng, ten godhong, ten sawah, ten radosan, tetep mangke ndugi segoro. Air hujan itu simbol rahmate Gusti Allah. Semua air hujan pasti akan sampai ke lautan. Maka kalau kita ingin semua rahmat Allah sampai ke kita, jadilah seperti laut. Ndelok kula ngaplungone ora paham iki jenengan. Mangane aja merem, aja merem. Apa ora eman diomongi wong bagus kok merem. Air hujan itu simbol rahmate Gusti Allah. Semua air hujan pasti nanti akan sampai ke laut. Maka kalau kita ingin semua rahmat Allah sampai ke kita, jadilah seperti laut. Laut. Kenapa air hujan sampai ke laut? Karena laut itu tempatnya paling rendah. Tempat di dunia ini yang paling rendah ya laut. Paling dewi ya segoro. Apa ada bangunan yang lebih rendah itu segoro? Apa? Siapa ngomong sapi tengnya? Ngambil yang kayak jepak. Apa ada sapi teng dasar laut? Bukan laut dan panggilan yang paling rendah itu nggak segoro. Karena laut itu tempatnya paling